Selamat pagi. Hari ini Mister akan membuat video tutorial tentang cara bergabung di Google Classroom. Cara bergabung kelas di Google Classroom. Caranya adalah kita buat email dulu melalui Gmail. Kemudian setelah jadi email ini, kemudian kita akan langsung caranya klik sini, kemudian pilih langsung. Nah, di sini tempatnya, kemudian ini contoh setelah gabung beberapa kelas, kita gabung beberapa kelas, kita akan menambahkan kelas 5A atau 5B. Caranya adalah klik plus, kemudian gabung ke kelas. Kita harus tahu kodenya kelas 5A itu apa. Baru kita masukkan ke sini untuk kode gabung kelas. Ini kodenya umpamanya 5A atau 5B, ini kodenya. Sudah nanti keluar. Nah, ini ternyata kodenya untuk 5B. Kita klik di sini kelas. Kita lihat sudah masuk atau belum. Nah, ternyata sudah masuk di sini. Kalau kita kepingin memindahkan, kita bisa tarik ini. Nah, kita taruh di bagian pertama. Kita bisa mudah mencari, kita urutkan atau kita pindah-pindah terserah kalian. Kita sekarang, nah ini sudah masuk. Kalau kita mau gabung ke 5A, caranya klik sini, klik kelas. Kita cek dulu kode untuk kelas 5A. Tanyakan kepada guru atau wali kelas kalian. Kita contohkan di sini kodenya ini untuk 5A. Kemudian kita klik plusnya, gabung ke kelas. Oke, ketik. Kemudian ini kodenya. Kalau keluar nanti keluar tampilan di sini. Di sini kita kelas. Nah, ternyata ada di belakang sini, kita bisa pindahkan ke depan. Itulah tutorial cara bergabung di Google Class, gabung kelas di Google Class. Terima kasih.